Assalamualaikum teman e, kali ini saya mau membagikan tutorial membuat bandana, bandana rambut ya. Eh benang yang saya gunakan, di sini saya menggunakan benang katun ya. Dan uh, dan untuk hakannya saya menggunakan haken nomor 5. Ini mereknya Ross. Ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, teman, agar saya semakin semangat membuat video dan kita bisa melanjut bersama. Baik, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan buat simpul rantai, lalu kita akan buat rantai sebanyak dua belas ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh 11, 12 Kita akan membuat double crochet di rantai yang ketiga ya 1, 2, 3 Kita buat di sini 1 tiga ya kemudian buat satu rantai dan buat tiga double crochet lagi di lubang yang sama ya satu 3. Selanjutnya, kita akan membuat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Ya. Putar. Dan kita masuk ke Uh, ini ya, rantai yang satu tadi. Ini kita masuk ke sini, buat lagi uh, double crochet, tiga double crochet, satu dua. 3 lalu satu rantai dan tiga double crochet lagi ini lalu 5 rantai lagi 1 2 3 4 5 ini saya sudah menyelesaikan perulangan sebanyak 25 kali ya teman-teman bebas mau mengulang sepanjang apa sesuai dengan kebutuhan teman-teman Uh, tetapi uh, berhentinya harus di sisi yang awalan benang ya. Ini saya di 25 uh, dia di di sisi awalannya benang nih ya di sisi awalan benang. Jika uh, berhenti di 24 dia akan uh, di sebelah sini ya. Dia akan di sini dan nanti itu perhitungannya akan berbeda. Jadi, berapapun teman-teman mengulang harus berhenti di sisi yang sini, ya. Baik, kita lanjut dengan membuat dua rantai, lalu slip stitch di sini, kemudian buat dua rantai lagi, lalu di lubang ini kita buat. 8 double crochet satu dua tiga empat 5 6 7 8, 7 8 kemudian buat dua rantai lalu slip stitch di lubang yang ini buat dua rantai lagi dan kita akan mengulanginya membuat 8 double crochet lagi di sini terus ya berulang-ulang hingga di ujung baik silahkan dilanjut ini saya sudah menyelesaikan sampai ujung. Kemudian kita akan satukan dengan eh, yang awalan tadi ya. Masuk ke sini, lalu slip stitch seperti ini. Kemudian buat dua rantai dan eh, tiga double crochet di lubang yang ini ya. Yang awal ini. Di lubang yang ini kita buat 3 double crochet. 1 2 3 Buat satu rantai dan tiga double crochet lagi. tiga, kemudian buat dua rantai, ini ya. Kemudian buat slip stitch di sini, lalu buat dua rantai. Dan kita buat lagi Kita buat lagi ini 8 double crochet Sama pengerjaannya seperti yang di sisi satunya sini ya Teman-teman silahkan lanjut Setelah selesai semua ya Ini sampai ujung akhirnya seperti ini Kemudian kita akan buat 2 rantai lagi Dan 3 double crochet di lubang yang ini ya. 3 double crochet 1 2 3 kemudian buat satu rantai dan tiga double crochet lagi di lubang yang sama setelah itu buat dua rantai lalu slip stitch di Sini ya, oke seperti ini. Kemudian kita akan mengerjakan seperti yang awal ini tadi. Sekarang kita sudah menyelesaikan langkah kedua, dan kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga buat. Tiga rantai, kemudian tambah dua rantai lagi, lalu buat uh, double crochet. Rantai double crochet lagi Ya setiap ini kita eh, Setiap double crochet ini kita beri satu double crochet di atasnya ya Ini rantai lagi Double crochet lagi Seperti ini, lalu buat satu rantai, kemudian satu double crochet di sini, ya, satu rantai lagi, dan double crochet. Kita akan mengulangi yang seperti ini, ya, sampai di ujung sini nanti teman-teman silahkan lanjut kita sudah menyelesaikan sampai sini ya kemudian ke bagian ujungnya kita akan melakukan hal yang sama dengan membuat uh, double crochet dan rantai double crochet rantai Ya, jadi uh, kita akan mengerjakan seluruhan double crochet rantai, double crochet rantai ya, sampai sini. Lanjut, kita akan melakukan uh, mengerjakan seperti ini terus ya, uh, double crochet rantai, double crochet rantai keliling nah ini yang eh, tadi yang kita slip stitch di sini ini kita buat double crochet dan rantai lanjut kita akan mengerjakan juga di sini sama sampai selesai double crochet rantai double crochet rantai keseluruhan sampai selesai di sini ya teman-teman silahkan lanjut saya sudah menyelesaikan ya double crochet rantai double crochet rantai keliling seluruh ringkaran. Kemudian yang terakhir kita akan e, menyatukan dengan yang awal ini ya. Ini ada ada e, 4 1 2 3 4. Nah, kita ambil yang ketiga. 1 2 3. lalu slip stitch di sini dan benang kita bisa matikan setelah itu nanti di sini kita akan e, memberi karet elastis ya ini kita akan menyambungnya seperti ini oke ini ini kan yang kita awalan ya e, di sini ini kan ada ada lubang satu satu rantai berarti dia di antaranya ini kita masukkan seperti ini lalu masukkan lagi sisi satunya ini ya ini ada lubang nah kita berarti masuknya di sini. Dan di sini, lalu ini kita jahit, kan jadi seperti ini, ya. Ini benang sisa bisa kita e, sembunyikan, jangan dipotong e, supaya dia lebih kuat. Jadi kita sembunyikan di dalam sini, ya, supaya rapi, rapi tapi tetap kuat Alhamdulillah sudah selesai ini saya sudah menjahit bagian eh, tali elastisnya ya seperti ini Terima kasih sudah menyaksikan eh, tutorial ini sampai selesai tetap semangat di rumah aja dan sehat-sehat semua ya